Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima Apa kabar pemirsa share channel dimanapun anda semua berada ketemu lagi dengan saya Muhammad Sayyid Mahathir dari rumah Fiki Indonesia dalam acara yang sudah tidak asing lagi Yes Alunak sama rumah fikih Indonesia dengan share channel TV. Di kesempatan kali ini, kita akan menjawab lima pertanyaan secara ringkas. Yang pertama, nanti bagaimana hukumnya seorang perempuan sholat menggunakan cadar? Lalu, kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukumnya melaksanakan walimah pengantin lebih dari dua kali? Yang ketiga, apakah boleh menjamak sholat karena sebab pengantin? Lalu, kemudian yang keempat apakah orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat lima waktu? Lalu kemudian yang terakhir, apakah boleh berkurban dengan cara berhutang? Inilah lima pertanyaan yang akan kita jawab di episode kali ini dan mudah-mudahan nanti bermanfaat. Dan kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa hukumnya sholat memakai cadar bagi perempuan? Baik pemirsa share channel dimanapun Anda semua berada, memang para ulama tidak ada yang tidak sepakat bahwa sholat itu wajib menutup aurat. Dan aurat perempuan khususnya menurut jumhurul ulama adalah seluruh bagian dari anggota tubuhnya itu adalah bagian dari aurat kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Ini dulu yang perlu disepakati dan ini memang sudah masyhur di apa namanya di kita sebagai umat Islam eh, yang belajar fikih bahwa aurat perempuan itu seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan muka. Lalu kemudian yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya sujud dengan menggunakan tujuh anggota badan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuh anggota badan itu adalah al kening yang masuk dalam kategori kening adalah nanti sampai ke hidung, yang dalam hal ini adalah wajah. Lalu kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah kedua telapak tangan, yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut dan yang keenam dan yang ketujuh adalah jari-jari e, kedua telapak kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ketujuh anggota badan ini ini semua ulama sepakat bahwa dia harus menjadi tumpuan dasar dalam orang bersujud. Walaupun khusus untuk e, kedua lutut dia tidak wajib terbuka karena kalau dia terbuka justru nanti salatnya batal. Kenapa batal? Karena otomatis dengan terbukanya kedua lutut yang harus nempel misalnya ke apa namanya lantai, maka sudah otomatis bahwa aurat orang yang salat itu akan terbuka. Kalau terbuka, maka sudah pasti dia akan batal. Nah, sehingga menurut para ulama, khusus untuk kedua lutut ini dia wajib ditutup. Sedangkan lima anggota e, tubuh yang lainnya, wajah, kedua tangan, dan kedua telapak kaki, itu memang baiknya terbuka, baiknya terbuka. Sehingga dalam hal ini, sehingga dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam riwayat Imam Ibnu Daud eh, melarang seseorang ketika sholat mulutnya itu tertutup. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an yugat rajulu fahu fi Nah, menutup mulut ini bisa jadi dengan tangan, bisa juga dengan menggunakan kain dan seterusnya, misalnya. Eh, maka kalau itu terjadi, samalah artinya bagi orang yang eh, sholat menggunakan cadar, karena dia menutup bagian dari anggota tempat di mana anggota badan itu dipakai untuk sujud. Nah, sehingga pada akhirnya nanti kalau kita baca apa namanya para ulama khususnya dalam empat mazhab baik dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali, mereka semua rata-rata akan mengatakan bahwa makruh hukumnya salat dengan menutup muka. Sehingga muka ini kalau bisa Ketika sujud, itu dia mengenai lantai di mana tempat kita sujud, atau mengenai sejadah di mana e, kita sujud. Nah, sekali lagi, kalau dikatakan apakah sah seorang perempuan sholat dengan menggunakan cadar hukumnya sah, tapi menurut para ulama, lebih afdolnya itu dibuka. Demikian, semoga bermanfaat. Pertanyaan kedua, apa hukumnya walimah lebih dari dua kali? Baik pemirsa, share channel dimanapun ada semua beranak, kalau ditanya apa hukum walimah lebih dari dua kali, tentunya sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita jawab dulu walimah itu apa. Secara bahasa, walimah itu diambil dari asal kata al-walam, demikian e, ibnu Manzur khususnya, dalam kamus di Arab memberikan penjelasan. Nah, al-walim itu sendiri artinya adalah al-jam'u. Sebuah perkumpulan. Ya, yani sekelompok orang berkumpul. Sehingga kata-kata al-walimah itu, dia adalah kullut ta'am yuttakhazuli jam'in. Dia adalah makanan yang disediakan, lalu kemudian dimakan karena ada sebuah perkumpulan. Itulah yang disebut dengan walimah. Walaupun pada akhirnya, kata-kata walimah itu sendiri maksudnya walimah tanpa adanya penyebutan kata yang lain itu memang identik dengan walimah pernikahan. Sehingga kalau ada orang menyebutkan walimah dan berhenti sampai di sana saja tidak ada tambahan kata yang lain, itu yang dimaksud adalah walimah pernikahan. Tapi kalau seandainya mau menyebutkan walimah yang lain maka kita butuh menyebutkan e, nama lain dari apa namanya penjelasan tambahan dari walimah itu apa? Misalnya Uh, apa namanya walimatul khitan misalnya kan walimah karena ada perkumpulan karena ada orang yang uh, di dikhitan sedekah khitan walimatul khitan dan seterusnya nah sekali lagi itu pemanaan dari walimah jadi walimah itu adalah nama untuk sebuah makanan yang disediakan karena ada sebuah perkumpulan Nah kalau ditanya bagaimana hukumnya menyelenggarakan walimah lebih dari dua kali khususnya dalam pernikahan. Dalam hal ini kita akan menemukan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmizi An Ibni Abbas atau uh, An Ibni Mas'ud qala radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'amul tu'amul walimati awwalu yaumin haqq." makanan untuk walimah pernikahan di hari yang pertama itu hak. Lalu kemudian wato amu sunnah. Makanan walimah untuk hari yang kedua itu sunnah. Lalu kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wato'am yau ah. dan makanan walimah di hari yang ketiga itu adalah sumah. Nah dalam hal ini misalnya apa yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan sumah, Imam As-Sunani beliau punya kitab besar namanya Subul Salam. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam As-Sunani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak itu dia berkisar antara wajib dan sunnah. Jadi puamuul walimati awali yaumin hak apa namanya makanan walimah pada pernikahan untuk hari yang pertama itu hukumnya wajib atau sunnah kira-kira antara dua ini. Lalu kemudian watamu yang misalnya sunnah kalau ada walimah yang kedua, hari yang kedua itu sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah itu sebuah kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh orang Arab pada waktu itu. Sehingga kalau ada orang-orang orang apa namanya sahabat Nabi dan seterusnya yang mengadakan walimah di hari yang kedua, itu itu sunnah. Sunnah maksudnya itu sudah biasa. Mu'tad in the nas, itu sudah biasa. Lalu kemudian yang ketiga, wa tu'am yaum sum'ah. Kalau ada walimah di hari yang ketiga, itu kata Rasulullah SAW, dia pamer, sumah jadi bagian dari pamer. Nah, sehingga e, mengkerucut kepada apa namanya sebuah kesimpulan menurut mayoritas ulama, bersandarkan kepada hadis ini juga sebagian dari hadis yang lainnya. Maka, walimah di hari yang ketiga setelah hari yang kedua itu makruh hukumnya, memang bukan haram, tapi dia makruh, kurang disukai. Walaupun ada sebagian dari e, ulama yang lainnya, misalnya dalam hal ini Imam Al-Bukhari sendiri. Punya pendapat tersendiri, kata beliau, nggak jadi masalah walimah e, di hari yang ketiga atau di hari yang keempat. Dengan dua syarat: yang pertama, tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur riak dari dalam hati orang yang melaksanakan walimah itu; dan yang kedua, memang butuh untuk diadakan walimah. Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, atas dasar memang masih banyak orang yang e, perlu kita jamu untuk kita beri makan dalam arti karena kita senang gembira, dan mereka tidak bisa hadir dari yang pertama dan mereka juga tidak tidak bisa hadir di hari yang kedua sehingga butuh di hari yang ketiga dan seterusnya. Apapun itu yang jelas, walimah di hari yang pertama itu hak, maksudnya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, bahkan sebagian dari ulama menilainya itu wajib. Dan walimah di hari yang kedua itu sunnah, itu sudah biasa. Maksudnya orang-orang sudah sering melakukan seperti hal yang e, hal tersebut. Lalu kemudian walimah di hari yang ketiga dan seterusnya e, kalau bisa menurut mayoritas ulama itu disudahi saja dan dijukukan saja dengan dua hari walimah itu karena khawatir ada unsur pamer di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan yang ketiga: Apa hukumnya menjamak sholat bagi seorang pengantin? Baik, pemirsa, share channel dimanapun ada, semua berada berikutnya selain dari wa, permasalahan walimah di hari yang ketiga ternyata ada juga pertanyaan tentang apakah boleh seorang pengantin menjamak sholat karena sebab dia sibuk dengan urusan pengantinnya dalam hal ini menjamak sholat itu maksudnya adalah menggabungkan antara dua sholat dalam satu waktu misalnya menggabungkan antara sholat zuhur dengan waktu asar atau sholat maghrib dengan waktu isya dan sholat subuh itu tidak bisa di dijamak tidak bisa digabungkan karena Menggabungkan dengan zuhur itu tidak, tidak pernah terjadi e, Baik Rasulullah maupun sahabat Menggabungkan antara subuh dan zuhur Kalau seandainya menggabungkan jama' itu Menggabungkan dua sholat itu Kemudian dikerjakan di sholat yang pertama Itu namanya jama' takdim Misalnya zuhur dengan asar Digabung, dikerjakan di waktu zuhur Empat rokaat Empat rokaat itu maksudnya adalah e, Jama' takdim Kalau kemudian dilaksanakan di akhir Zuhur dengan Asar dilaksanakan di waktu Asar, maka itu berarti jamak ta'khir. Nah, para ulama dalam hal ini memberikan rincian sebab-sebab dibolehkannya seseorang menjamak salatnya. Yang pertama sekali yang disepakati oleh para ulama adalah sebab karena haji. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau pergi haji, beliau menjamak salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab yang disepakati oleh para ulama juga adalah boleh untuk menjamak salat adalah karena sebab safar. Berpergian jauh dan safar yang dimaksud yang pertama adalah eh, bukan safar maksiat, jadi minimal safarnya adalah safar mubah. Boleh safar jalan-jalan, boleh safar eh, kunjungan kerabat, dan seterusnya. Boleh juga safar, dalam hal ini adalah ibadah, safar umroh, safar haji, dan seterusnya. Tapi kalau saatnya safarnya adalah safar maksiat, itu tidak dibolehkan oleh para ulama untuk menjamak sholat. Yang kedua adalah jarak safar, itu dia harus memenuhi minimal kriteria, umumnya para ulama fikih memberikan batasan. E, jarak minimalnya e, kalau dalam mazhab syafi'i misalnya e, lebih kurang 88 km sampai 90 km jadi di bawah itu dia belum masuk dalam kategori safar yang membolehkan untuk dijamak sholatnya kemudian yang ketiga ini khilaf diantara para ulama adalah sakit jadi minimal menurut Imam Malik, e, mazhab Maliki dan mazhab Hambali mazhab Imam Ahmad bin Hambal menjamak sholat karena sakit itu hukumnya boleh walaupun dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab e, Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Jadi e, apa namanya karena sebab sakit itu khilaf di antara para ulama. Dan berikutnya ini juga e, apa namanya sebagian dari para ulama membolehkan untuk menjamak karena sebab e, al mator yaitu karena sebab hujan. Nah, dari beberapa sebab ini, dari beberapa sebab ini kita belum menemukan dan e, apa namanya belum menemukan sama sekali bahwa ada para ulama yang membolehkan bagi orang yang e, sedang jadi pengantin itu untuk menjamak sholatnya. Itu belum kita temukan. Sehingga memang apa namanya agak kurang apa namanya agak kurang baik juga rasanya kalau seandainya hanya karena sebab pengantin orang berani meninggalkan sholat atau bahkan orang mau-maunya menjamak sholat. Karena urusan pengantin itu kita pikir kalau seandainya sudah, apa namanya, sudah dipajang, misalnya ya, sudah dipajang dari pukul 8 sampai maghrib, misalnya, kita kan butuh istirahat. Maksudnya orang, kalau jadi pengantin dia butuh istirahat. Nah, istirahatnya itu istirahatlah di waktu sholat zuhur dan istirahatlah di waktu sholat asar. Lalu kemudian istirahatlah di waktu sholat maghrib. Di waktu-waktu istirahat itulah, hendaknya e, seorang pengantin bisa mengerjakan aktivitas sholatnya. Dengan demikian kita berharap bahwa... Dengan cara apa namanya walimah seperti itu, dengan cara jadi pengantin seperti itu, mudah-mudahan kita berharap keberkahan dari uh, ibadah pernikahan yang sudah dilangsungkan pada hari itu. Jangan sampai bahwa karena sebab pernikahan akhirnya sholat malah uh, lewat begitu saja atau bahkan uh, apa namanya kita seakan akan memudahkan urusan sholat ini sehingga akhirnya semuanya dijamakkan. Di Padahal belum ada ceritanya. Di zaman Rasulullah sallallahu baik di zaman para sahabat, tabi' tabi'in dan seterusnya, ada cerita di mana bahwa orang e, sedang dalam keadaan pengantin lalu kemudian dia menjamak salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan keempat, apakah orang sakit tetap wajib melaksanakan sholat lima waktu? Baik, pertanyaannya bagus. Apakah orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat lima waktu? Jawabannya: iya. Seluruh ulama sepakat bahwa sakit itu tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat lima waktu, dan di zaman Nabi serta para sahabat, dulu banyak orang yang sakit. Para sahabat banyak yang sakit, tapi dalam kenyataannya belum kita dapatkan. Misalnya, riwayat yang menjelaskan bahwa mereka semua, misalnya, pernah meninggalkan sholat hanya karena sebab sakit. Nah, ada beberapa alasan sebenarnya yang memang e, boleh tidak sholat atau bahkan haram e, untuk sholat. Yang pertama misalnya non-Muslim. Non-Muslim kita sepakat bahwa mereka haram untuk melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Lalu kemudian yang kedua, khusus untuk perempuan yang sedang haid dan nifas juga tidak boleh e, melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Dan kalaupun nanti pada akhirnya mereka suci setelah e, melewati durasi yang Uh, sudah diketahui oleh mereka, selaku perempuan itu juga tidak ada kewajiban mengkodok sholat. Yang ketiga, misalnya orang yang gila-gila uh, juga tidak wajib uh, meng, apa namanya, melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Kemudian, yang keempat, yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat lima waktu adalah anak-anak kecil yang memang belum uh, sampai pada derajat baligh. Selebihnya, seluruh orang Islam dari barat sampai ke timur semuanya itu wajib melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Tidak ada alasan bahwa hanya karena sebab sakit. Ternyata, misalnya, sholatnya e, gugur, tidak. Nah, dalam hal ini, karena memang ketika sakit tetap wajib melaksanakan sholat, maka tata cara sholatnya orang sakit itu memang berbeda atau sedikit berbeda dengan tata cara orang yang e, sholat ketika masih e, sehat, bugar gitu ya. Misalnya, yang pertama berbeda dari sisi e, cara bertoharoh. orang yang sehat dia tidak boleh tidak menggunakan air dalam bertoharoh. Kalau dia seandainya berhadas besar, dia wajib mandi, wajib. Kalau saatnya dia berhadas kecil, dia wajib berwudu. Tapi kalau seandainya sakit dan karena memang sakit, misalnya eh, dia tidak bisa menggunakan air, walaupun air ada, maka itu bisa diganti dengan eh, bertayamu. Itu yang pertama. Yang kedua, tata cara sholat: orang yang sehat, dia wajib berdiri, tapi orang yang sakit, dia boleh tidak berdiri, boleh duduk, bahkan boleh berbaring. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, sholli iman." E, sholatlah kalian dengan berdiri. Fa'in lam tastati Kalau saatnya tidak bisa, maka sholatlah dengan duduk. Dan jika memang duduk tidak bisa, di ala janbin. Jika memang tidak bisa, maka sholatlah dengan cara berbaring. Nah, itu yang pertama dari sisi e, berdiri. Tapi dari dari sisi bacaan, itu tetap harus dibaca sebisanya. Setelah itu misalnya aktivitas ruku, maka kalau memang tidak bisa ruku secara sempurna, rukulah dengan cara e, sebisanya. Dan setelah itu barulah E, aktivitas e, yang agak susah misalnya adalah sujud Kalau memang tidak bisa sujud sampai ke lantai Maka sujudlah dengan cara lebih rendah daripada rukuk yang sudah dilakukan di yang pertama Kalau itu sudah selesai dilakukan Maka salam kanan dan salam kiri e, sampai selesai maksudnya Maka selesailah sholat orang yang dalam keadaan sakit nah, Ini kelonggaran-kelonggaran yang bisa dimaksimalkan e, oleh orang sakit Dan dalam mazhab maliki serta dalam mazhab hambali Orang yang sakit itu boleh menjamak sholat, walaupun dalam pemahaman mazhab Syafi'i dan mazhab hambali atau mazhab Hanafi, orang yang sakit tidak boleh menjamak sholat. Ini perkara ya. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa orang yang eh, sholat dalam keadaan sakit itu tetap wajib menghadap kiblat. Nah, siapa yang menghadapkannya ke kiblat, tentunya orang yang menunggunya lah yang berusaha menghadapkan eh, posisinya ke arah kiblat. Lalu kemudian setelah itu. Orang yang sakit juga tidak apa namanya tidak 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 mesti menghadiri sholat berjamaah di masjid karena memang dia dalam kondisi sakit. Lalu kemudian yang terakhir kalau memang e, yang sakit adalah laki-laki maka orang yang ini orang yang sakit ini dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat sholat Jumatnya gugur. E, akan tetapi kewajiban sholat zuhurnya tetap ada dan tetap wajib. Nah terakhir kalau memang ternyata terpaksa Meninggalkan sholat karena memang sakitnya sudah lumayan parah. Akhirnya, eh, anggap saja tertinggal sholatnya, maka perlu diingatkan orang ini nanti ketika dia sehat untuk mengkodok atau mengganti sholatnya selama yang eh, sholatnya yang dia tinggalkan, selama dia sakit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan yang kelima, apakah sah hukumnya berkurban dengan cara berhutang? Baik pemirsa, share channel, walaupun Idul Adha sudah selesai, tapi pertanyaan ini tetap butuh kita jawab. Kalau ditanya apakah eh, berkurban dengan cara berhutang, itu sah. Para ulama rata-rata menilai bahwa itu sah. Cuma, apakah itu baik untuk dilakukan atau semestinya? apa namanya dia ditunda sampai dia mampu disinilah nanti khilafnya rasulullah saw memang mengatakan mankana lahu saatun fal walam fala musallana siapa yang memang punya kemampuan kata rasulullah saw di waktu itu dan dia tidak melaksanakan ibadah kurban maka janganlah mendekat di tempat sholat kami nah rasulullah saw dalam hal ini menggarisbawahi mampu nah walaupun memang ada sebagian e, dari para ulama kontemporer khususnya yang membolehkan untuk berhutang atas dasar memang ada jaminan e, mampu untuk bisa membayarnya tapi sebagian ulama yang lain menilai begini jangankan e, apa namanya jangankan e, menambahi hutang menyelesaikan hutang itu sendiri itu harus disegerakan jangan sampai hutang yang lama masih ada dan menambah hutang yang baru hanya untuk aktivitas e, ibadah sunnah Nah, maka dalam hal ini para ulama yang uh, cenderung kurang mendukung cara berkorban dengan berhutang ini, mereka akan uh, menghadapkan dengan banyak hadis yang uh, menganjurkan kepada kita untuk tidak atau untuk melunasi hutang dengan segera mungkin. Uh, misalnya Rasulullah Wasallam dalam riwayat Imam Al-Muhari mengatakan, matrul goni zulmun. Orang yang sudah mampu lalu kemudian dia menunda-nunda untuk membayar hutang, itu zalim kata Rasul. Jadi kalau saat ini kita sudah punya hutang, lalu kemudian kita tambah dengan hutang dengan niat berkurban, E alam bisawab. Semestinya hutang itu hutang yang sudah lama itu sudah sudah harus kita lunasi. Dalam riwayat yang lain misalnya Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan Inna ahsanakum qada'an. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus cara membayar hutangnya. Dan dianggap paling bagus cara membayar hutang adalah ketika membayar hutangnya tidak ditunda-tunda sampai waktu yang lama. Kemudian hadis yang ketiga misalnya kullu Orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya kecuali hutang. Jadi hutangnya masih masih belum diampuni sampai orang yang menghutangi itu mengikhlaskan atau sampai hutangnya di, dilunasi. Nah, Hadis-hadis seperti inilah dan hadis-hadis misalnya yang lain yang lainnya yang berbicara tentang bagaimana caranya supaya orang Muslim terbebas dari hutang sebelum dia meninggal dunia itu harus lebih diutamakan ketimbang berhutang untuk amalan-amalan sunnah. Apapun itu, sebagian ulama yang lainnya menilai kalaupun seadanya ada yang beribadah sunnah menyembelih hewan kurban dengan cara berhutang itu sah hukumnya. Walaupun sebagian ulama yang lain menilai kalau memang ada hutang yang lain yang butuh dilunasi, itu dululah yang harus dilunasi, barulah kemudian eh, kita berusaha untuk menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam al. Pemirsa share channel dimanapun anda semua berada, akhirnya tiba sudah waktu kita untuk berpisah dan alhamdulillah kita sudah menjawab lima pertanyaan seperti yang sudah tadi kita jelaskan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bagi para seluruh pemirsa Syar Channel TV dimanapun Anda semua berada yang ingin mengirimkan pertanyaannya kepada kami baik lewat video maupun lewat uh, teks biasa bisa mengirimkannya ke nomor berikut ini mudah-mudahan tiba waktunya insya Allah kami akan jawab pertanyaan itu di acara uh, Yes Alunak kerjasama Rumah Fikir Indonesia dengan Share Channel Akhirnya kami undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.